Halo guys, selamat pagi. Semoga dalam keadaan sehat sejahtera ya semua. Kali ini saya mau beri tutorial ya untuk upgrade car audio power atau power mobil. Ya. Nah, baik yang 2 channel atau 4 channel atau 5 atau 6 channel terserah ya. Nah, pertama kita kenali dulu powernya itu impor branded atau buatan lokal ya. Itu bisa dilihat kalau impor branded itu kapasitor yang kecil-kecil ini ya, seperti yang hijau-hijau atau yang kuning-kuning ya. Itu menggunakan MKT atau MKM ya. Kalau yang produksi lokal itu menggunakan kapasitor yang lebih murah ya. Seperti ini ya. Hijau-hijau, kuning-kuning ya. Nah, sekarang kita batasi enggak kita batasi ya. Kalau untuk meningkatkan performa tenaga ya, terserah apakah dia branded, apakah dia buatan lokal, bisa ya. Ingat ya, untuk meningkatkan tenaga ya. Dengan catatan beban yang dipakai selama ini sama ya. Misalnya masing-masing channel diisi 4 ohm, 4 ohm, 4 ohm. Nah, dan seterusnya ya. Nah, kalau ingin meningkatkan tenaga walaupun branded, walaupun buatan lokal ya, itu bisa dilakukan ya. Caranya ya. Anda tidak perlu mengganti transistor final ya di bagian amplifier, tidak perlu diganti ya, atau tidak perlu diperbanyak di paralel, tidak perlu ya. Nah, termasuk FET inverter tidak perlu diganggu gugat ya, termasuk skocinya, dioda skocinya tidak perlu diganggu gugat ya. Pokoknya nggak usah ganggu gugat yang lain ya. Nah, Anda silakan lepas ini namanya trapo toroid ya. Kalau bulat itu ya toroidal istilahnya ya, toroidal. Nah, intinya boleh ferit, boleh lempengan besi ya, plat yang digulung ya. Kalau untuk frekuensi rendah toroidnya itu 50 Hz kan, bekerja 50 Hz itu intinya itu terbuat dari plat besi yang digulung ya, ingat ya. Nah, kalau untuk inverter dengan frekuensi 30.000 Hz atau 40.000 Hz ya, nah itu intinya itu menggunakan bahan ferit ya. Nah, oke, sekarang toroidnya dilepas ya. Caranya ya, Anda harus kerja sedikit ya. Anda harus bongkar lilitannya ya. Itu yang terluar kan lilitan sekunder. Anda bongkar, Anda hitung. Hati-hati menghitungnya ya. Jadi mulai dari titik solderan sampai ke arah semula itu satu lilitan namanya. Ya. Nah, jadi Anda membukanya itu satu rombongan. Misalnya dia terdiri dari 3 lembar. Nah, jadi sekalian 3 itu Anda buka. Hitung 1 ya, 2, 3 dan seterusnya. Itu rata-rata nanti akan ketemu sekitar 12 lilitan. Ya. 12 lilitan. Oke, Anda catat di kertas. Ya, 12 lilit. 3 lembar ya, itu tuliskan.
Nah, kemudian di bagian bawah itu ada lilitan primer. Hati-hati Anda menghitung ya, buka 1, 2, 3, rata-rata ketemu nanti 6 lilitan ya, 6 lilitan ya. Nah, sekarang caranya ya, Anda luruskan kembali kawat yang sudah dibuang, nggak perlu dimubazir dibuang ya. Nah, diluruskan, ditarik-tarik ya, dengan itu tangan jari Anda itu dialas dengan kain ya, agar tidak panas, tidak luka ya. Nah, ditarik ya, ditarik berulang kali, dia akan lurus kembali ya. Nah, kemudian Anda langkah pertama lilitan primer itu ya, primer duluan, jadi yang digulung lagi, diulung-ulang ya, itu primernya lagi yang sebelah dalam ya. Anda hitung misalnya dia 3 lembar atau 4 lembar ya, Anda ukur panjangnya ya. Anda cari kawat lain yang ukurannya antara 0,4 mili sampai 0,6 mili, terserah, nggak apa-apa. Berbeda juga nggak apa-apa. Yang penting harus disamakan adalah jumlah lilitannya. Ya, ingat ya kalimat saya. Yang penting yang harus dijaga itu jumlah lilitannya. Harus sama. Kalau ukurannya belang nggak apa-apa. Oke. Nah, kemudian Anda potong kawat tambahan ya. Kalau pokoknya begini ya, intinya lilitan primer itu Anda tambah 2 lembar lagi dengan kawat 0,4 sampai 0,6, terserah, Anda tambah 2 lembar ya. Jadi Anda ukur, Anda bentangkan, nah Anda potong sepanjang itu kawat lain ya. Nah, oke. Nah, kemudian Anda gulungkan lagi. Gulungkan lagi ya. 6 lembar aslinya tetap 6 lilitan, tetap 6 lilitan ya. Nah, oke ya. Nah, kemudian Anda hati-hati, Anda pilin dulu ujungnya itu ya dengan tang ya. Nah, sebelum dipilin itu dikorek dulu ujungnya. Ya, disamakan seragam dengan yang aslinya. Paham ya kira-kira? Nah, baru kemudian di istirahatkan, dianggurin. Nah, kemudian di, kalau tadinya itu primer di bagian sini, nah, sekunder Anda mulai dari bagian sini. Jumlah lilitan kan 12 misalnya. Nah, Anda tarik, luruskan kawatnya, Anda potong lagi. Tambah 2 lembar atau 3 lembar. Terserah ukuran 0,4, 0,6 boleh. Oke, paham ya kira-kira. Nah, kemudian Anda lilitkan. Mulainya di bagian yang berlawanan dari primer. Ya. Anda lilit ya. Itu kan kawatnya lebih banyak, ya. Nah, kalau awalnya itu mungkin jarak lilitan itu agak lebar, nah Anda rapatkan. Ya, serapat mungkin. Nah, nanti terakhir apabila itu kelebihan, Anda boleh panjat kawat yang lain, panjat aja ya, nggak masalah ya. Nah, oke ya, jadi tetap 12 lilit tapi sudah menjadi lembarannya lebih banyak. Oke, Anda korek ujungnya, rapikan, Anda pasang kembali toroidnya ya. Nah, sekarang saya katakan kemampuan ampere dari toroid ini adalah kemampuan dari pada tenaga si power secara keseluruhan. Nah, sekarang kita pakai logika ya. Zaman sekarang itu harga tembaga kan sangat mahal. Pabrik itu senantiasa berusaha untuk menggunakan kawat yang mutunya lebih rendah, itu pertama. Karena mutu rendah, itu ampernya akan kurang daripada ideal.
ya, daripada rumusan ideal, nah, dia akan kurang. Nah, tapi itu nggak usah kita bahas. Sekarang kan kita membahas bagaimana upgrade tenaganya dari aslinya dengan kawatnya yang itu entah bermutu, entah kawatnya kurang bermutu, terserah, nggak usah. Nah, sekarang kan kita sudah menambah jumlah lilitan, ya. Nah, itu berarti turretnya sudah kita upgrade, ya. Ampernya itu, kemampuan ampere turret yang udah di upgrade, nah, itu sudah menjadi mendekati 100% daripada sebelumnya. Artinya apa? Artinya trafo ini sebagai otak yang menyediakan arus, ya, nah, dia akan mampu 2 kali lipat. Jadi kita nggak usah menghitung soal masalah aki, ya. Aki kita anggap nggak terbatas. Aki mobil 50 ampere, 70 ampere, kita anggap nggak terbatas, ya. Saya kasih tahu Anda, ya, apapun mereknya, power buatan lokal, ya, Anda pasang beban penuh 4 ohm, 4 ohm, 4 ohm, mendageber sampai bunyinya amburadul, ya, potong telinga saya kalau sanggup memutuskan sekring 15 ampere. Nah, Anda simak, ya, kalimat saya. Potong telinga saya kalau bisa memutuskan 15 ampere sekring, walaupun bunyinya sudah amburadul. Nah, sekarang kenapa itu 15 ampere kalau dikali 13 volt tegangan aki, itu watt total dari keseluruhannya itu nggak sampai 250 watt murni RMS, nggak sampai. Nah, sebelum Anda geber, Anda ukur mungkin kapasitornya itu 25 volt, ya, CT 25 volt. Nah, ketika Anda geber sampai bunyinya amburadul, ya, kalau Anda punya osiloskop, Anda bisa lihat di osiloskop, ya, itu tendangannya itu mentok semuanya di 15 atau 16 volt. Itu power buatan lokal. Apa artinya? Artinya kalau tendangan cuma 16 volt atau paling banter 18 volt, itu masing-masing channel cuma akan menghasilkan 40 watt murni. Ya. Nah, itu saya kata 40 dikali 4. Anggaplah rata, ini bass, ini vokal misalnya, rata aja, ya. Cuma 160 watt. Nah, paham, ya, kira-kira kenapa makanya enggak putus? Karena sekering 15 ampere dikali 13 volt itu dia harus tahan sampai sekitar berapa volt, berapa watt, ya. Nah, ya, kalikan aja lah pokoknya, ya. Itu enggak bakalan putus. Karena apa? Karena kejadian yang berlangsung itu tidak melebihi daya tahan sekering. Itu ilmu fisika. Tahan enggak, paham, ya? Nah, oke. Okay. Nah, sekarang, ya, setelah Anda upgrade ini, Anda pasang kembali loudspeaker seperti semula, ya. Ya, ini nggak usah diganti-ganti apa semua, nggak usah diganti-ganti. Pasang seperti semula. Itu sekering 15 ampere itu akan putus ketika Anda geber. Dan hasilnya bunyinya lebih bulat, lebih kuat, lebih kencang, ya. Nah, karena apa? Karena tegangan yang Anda ukur sebelum digeber itu Anda ukur, ya, 25 volt lagi, ya, ketemu, ya. Ketika Anda geber, 25 itu nggak ngedrop sampai 18 atau 17. Paling-paling ngedropnya itu cuman, oh, udah digeber, ya, sampai bunyinya amburadul lagi, tapi lebih keras, ya, lebih kuat, ya, lebih bulat bassnya. Nah, itu paling-paling nanti Anda ukur itu tegangan di kapasitor itu cuma CT23 turunnya segitulah paling banyak itu. Nggak sampai di bawah 20 volt. Nah, itu artinya apa? Dengan ketinggian tendangan 23, Anda cari nanti wattnya di 4 ohm, itu akan ketemu, ya, lebih dari 60 watt, lebih sedikit.
Nah, 60 Anda kalikan 4. Itu 240. Sekring 15 ampere itu akan putus. Hasilnya apa? Hasilnya tenaganya meningkat hampir 100% dari semula. Nah, oke, paham ya? Nah, itu terserah. Power branded boleh, apa yang non branded juga boleh, bisa Anda terapkan dengan menggulung ini. Ya. Nah, sekarang bagian kedua, ya. Kalau upgrade-nya itu kualitas, ya. Kalau yang branded tentu Anda tidak bisa meningkatkan lagi kualitasnya, ya. Nah, kenapa? Karena kapasitornya itu, kuncinya itu di kapasitor, kunci kualitas itu. Dan kemudian IC-nya. Itu sudah menggunakan komponen yang bagus. Jadi Anda tidak bisa meningkatkan kualitasnya. Yang bisa Anda tingkatkan adalah sekarang masalah kualitas itu adalah untuk power buatan lokal. Nah, bagaimana cara meningkatkan kualitasnya? Ya sama, Anda tidak perlu ganti gonta ganti ini pakai sanken apa segala. Sanken itu bukan untuk audio. Kalau di Jepang, di Thailand itu bukan untuk audio digunakan untuk power supply. Anda boleh baca, simak grafik di data sheet. Ya, saya kasih tahu. Saya sering udah 15 tahun saya kasih tahu. Ya, yang mendengar syukur, yang enggak membaca juga enggak apa-apa. Ya. Nah. Jadi kita bicara teknik itu harus dengan data. Kemudian kita harus narasinya itu ilmiah. Kemudian teknikal-teknikalnya itu secara fisika. Ya, bukan ngikut-ngikut bahasa iklan KW-KW, jangan, ya. Jangan mau dibodoh-bodohi, ya, oleh bangsa sendiri. Nah, oke, okay ya. Sekarang ini nggak perlu diganti-ganti, ya. Nah, nggak perlu ditambah-tambah. Untuk meningkatkan kualitas, Anda ganti aja ini dengan MKT. Anda akan keluar uang ya mungkin sekitar 150.000. Nah, kemudian IC. IC ini Anda tukar dengan tipe 4558. Ya. Nah, itu junction-nya, tipe input-nya itu kan analog junction. Nah, beda. Biasanya pabrik menggunakan yang lebih murah, yang input-nya itu JFET, JFET, JFET. Ya. Nah, kelebihan dari jenis junction biasa seperti 4558, ya, itu kinerjanya di bagian middle itu lebih hangat. Nah, supply arusnya relatif 2 kali lipat, 3 kali lipat daripada jenis JFET. Ya, dia memang agak boros sedikit. Kalau JFET ini satu IC 8 kaki ini ya mungkin berapa ya? Supply-nya itu konsumsi sekitar berapa ya? Sekitar 2 miliampere, 3 miliampere ya kalau dia bekerja. Pada tegangan CT 12 volt misalnya ya. Nah, kalau 4558 pada CT 12 volt itu dia akan konsumsi memakai arus sekitar 8 miliampere sampai 10 miliampere ya. Ya, pada CT 12 ya. Kalau CT-nya diperbesar, mereka akan lebih besar memakai arus ya. Nah, seperti aslinya aja. Itu semua IC kan ngikut. Ada nanti dioda zener. Nah, ini Anda lihat resistor. Nah, setelah resistor ini Anda akan ketemu nanti dioda zener. Itu stabilisernya untuk para IC. Ya, ada yang 12 volt zenernya, ada yang 15. Ya, enggak masalah. Jangan diganggu gugat. Ya, yang Anda ganti adalah ini semua. Anda ganti MKT semua yang di bagian depan ini. Bagian ini kan bagian kontrol tone-nya ini, bagian LPF dan HPF ya. Bagian preamp-nya istilahnya. Nah, Anda tukar semua ya. Nah, Anda akan bisa menyamai yang branded
sampai 90%. Nah, di mana 10% lagi? Di resistor. Kalau yang branded itu memakai yang murni 1% resistor. Ya, Anda enggak perlu ganti ini. Karena lagi pula banyak yang jual di pasaran Indonesia itu ya katanya 1%. Katanya. Tapi sebetulnya itu 5%. Nah, jadi enggak usah kita bahas ya. Nah, kita ambil jalan pintas saja. Kita pakai logika. Ya ketemu di pasar demikian ya sudahlah, ya kan? Nah, kita harus cerdas dan cerdik ya. Nah, 90% Anda dapatkan peningkatan kualitas itu sudah lebih dari cukup. Paham ya? Nah, jadi resistornya Anda tidak bisa menyaingi yang branded. Oke, paham ya? Kapasitor yang begini nggak perlu lah Anda. Nah, bagian amplifier ini kan channel amplinya nih, ada satu blok, ini ada blok, ini channel yang lain, kemudian di seperti ini ada channel lain juga, di sini tiga channel satu deret ya. Nah, jadi Anda sudah mengupgrade kualitas secara keseluruhan. Nah, mungkin ada pertanyaan ya. Lah, amplinya enggak perlu diganti, kapasitornya apa semua ya? Enggak usah ya. Ampli itu faktor penguatannya itu rata-rata berkisar 30 kali ya. Dia mengikut daripada bagian depan, bagian preamp. Jadi kalau preampnya itu kelakuannya baik ya, soleh, nah, kerjanya akan soleh. Paham ya? Nah, yang besar, yang tinggi penguatannya itu kan bagian preamp. Sampai 100 kali, sampai 150 kali. Inputnya kecil, diperkuat sampai 100 kali. Nah, kalau bagian ampli itu dia ngikut ini aja. Penguatannya itu relatif cuma kecil ya. 25 kali sampai 30 kali. Anda ikuti aja ya. Banyak sebetulnya, enggak cukup 30 tahun saya menjelaskan ya. Nah, di mana kualitas ampli begini begitu. Nah, saya sudah bikin grup pencerahan 15 tahun di Facebook ya. Itu sudah ribuan, bahkan mungkin ratusan ribu orang yang menyimak ya. Namun saya prihatin ya. Ya, gimana ya? Bukan saya merendahkan. Itu hanya segelintir orang aja yang bisa sampai ke tingkat menengah. Ya, jangankan tingkat expert, ya. Tingkat menengah aja itu. Itu blogger-blogger itu Anda kirimkan WhatsApp ke saya atau email ke saya. Katakan kepada saya siapa blogger di Indonesia itu yang mumpuni. Ya. Ya. Biar saya lihat, saya cek ya, saya akan kasih tahu ya apanya yang mumpuni ya. Nah, jadi saya bukan nantangin, bukan apa ya, enggak ya, semuanya itu berawal dari tradisi budaya bangsa kita ya. Kita negeri yang kaya ya. Nah, artinya kita gampangan lah ya, ilmu itu enggak kita anggap penting ya. Kita lebih cenderung mengikuti orang-orang yang lebih bonafit penampilan luarnya. Nah, itu budaya kita ya. Di sanalah kelemahannya. Sehingga walaupun kotoran yang dibicarakan oleh orang yang tampak bonafit itu ya, kita itu akan mengikuti. Nah, itulah akibatnya budaya jelek itu. Walaupun kotoran ya isinya, nah kita akan mengikuti. Nah, itu kan suatu hal yang nggak bagus ya. Nah, oke ya, sekarang kita sudah meningkatkan kualitas, tapi tendangannya tetap. Ingat ya, kita belum menaikkan tendangan, kita baru membahas menaikkan tenaga dengan tendangan yang tetap ya. Kalau aslinya standarnya dia tendangannya ngedrop
Nah, kita jadikan dia tidak ngedrop. Nah, otomatis tenaganya itu dalam bekerja digeber itu jadi 100% lebih kuat. Oke, paham ya? Ah, oke. Sekarang saya akan lanjut. Bagaimana upgrade agar tendangannya pun bisa besar? Ah, kalau aslinya dia tendangannya sudah setelah di upgrade itu 23 pol ya, bagaimana supaya bisa tendang dia 35 atau 40 ya? Nah, kita kembali ke toroid ya, kembali ke toroid. Nggak perlu, cuekin aja transistor inverter, nggak perlu diganti besar atau ditambah banyak, nggak perlu. Saya kasih tahu ya, inverter ini ya, ini yang bawaan yang standar ini, kemampuannya itu minimal 40 ampere satu bijinya ya. Kalau dia sepasangan ini 4 ya, sepasang-sepasang, berarti dia mampu supply 80 ampere. Oh iya, 80 ampere itu udah lebih 2000 watt itu kemampuan kerjanya ya. Nah, tapi kemampuan kerja itu harus bijaksana dikelola, kan begitu. Kalau rangkaiannya salah, walaupun dia kuat, walaupun dia fed yang besar, kalau mengelolanya salah dia gampang rusak. Nah, oke, sekarang kita nggak usah bahas inverternya, tetap ya, kembali ya, tetap ya. Toroidnya Anda bongkar. Nah, kalau tadi Anda menambah jumlah lilitan ya. Nah. Bukan. Kalau tadi kita membahas menambah lembaran lilitan. Nah, lembaran masing-masingnya kalau aslinya itu satu lilit itu 3 lembar dijadikan 5 lembar. Nah, jadi tadi kita membahas lembaran, jumlah lembaran, bukan jumlah lilitan. Nah, sekarang kita bahas jumlah lilitan. Paham ya? Bedakan ya. Nah, sekarang target kita mau jadikan misalnya 40 pol CT di sini ya. Nah, ini caranya. Yang sekunder tadi misalnya ketemu 6 lilit. Paham ya? Nah, jumlah lembaran Anda tambah ya. Paham ya? Nah, sekarang Anda enggak perlu menggulung sampai 6 lilit. Cukup Anda gulung 5 lilit saja. Tapi jumlah lembarannya di primer itu bertambah dari semula. Seperti tadi aja pokoknya. Cuma jumlah lilitan seluruhnya dari 6 kurangi jadi 5. Paham ya? Nah, kemudian kalau yang sekunder ya, Anda kan jumlah lilitan kan Anda tambah lagi ya. Lembarannya Anda tambah ya. Sudah kita tambah, misalnya panjangnya berapa, dari misal ini contoh ya, misal segini ya misalnya ya. Nah, kemudian nanti ujungnya Anda sambung dengan kawat yang ukurannya agak besar itu 1,7 mili ya, 1,7 mili. Paham ya kira-kira? Nah, sementara yang aslinya kan jumlah lembar sudah Anda tambah ya, dari 3 jadi 5 misalnya ya, tidak masalah ya. Nah, sekarang ujungnya Anda sambung, Anda potong dulu ya, sekitar 1,5 kali panjang ini. 1,5 ya, ingat 1,5. Nah, sekitar itu mungkin 40 cm atau 50 cm ya, Anda potong itu. Tapi kawatnya besar, 1,7. Oke. Anda sambung hati-hati, Anda balut ya. Ah, kemudian itu Anda lilitkan ya. Nah, ketemu aslinya itu 12 ya, lanjut kepada yang ditambah tadi. Paham ya? Timpa aja, tumpuk aja di apa itu. Yang penting urut arahnya itu begini ya. Nah, udah ketemu awalan lagi,
tumpuk aja di atasnya terus. Jadi melingkarnya ke sini lagi kan. Ah, enggak masalah. Paham ya kira-kira? Nah, Anda buat lilitan itu berarti tambahan kalau 12 semula. Berapa Anda tambah kemudian? Kemudiannya itu Anda tambah antara 6 lilitan sampai 10 lilitan lagi. Ingat ya. Jadi ini Anda boleh coba-coba nanti ya. Kalau saya udah hafal apa yang harus saya lakukan. Nah, kalau Anda kan dalam taraf eksperimen. Jadi Anda coba-coba dulu ya kan. Karena tegangan di toroid ini tergantung juga kepada frekuensi daripada IC, daripada inverternya. Itu hasil tegangan itu beda. Kalau frekuensinya itu 20 kilo, dengan frekuensinya itu Anda robah jadi 35 kHz, itu hasil tegangannya lebih tinggi jadinya. Karena inverter itu kan sifatnya tergantung kepada frekuensi juga. Paham ya kira-kira? Nah, di sanalah kelebihan dari power branded. Ya, yang jenis quality atau jenis kompetisi power branded itu frekuensinya auto. Sehingga tegangan ini di output walaupun digeber itu enggak goyang. Kalau aslinya itu CT Anda ukur ya, sebelum digeber itu 25. Nah, kalau Anda geber sampai berantakan, itu dia enggak bakalan ngedrop. Karena apa? Karena inverternya bermain di frekuensi. Ada kontrol frekuensi. Kalau terjadi drop, frekuensinya akan meningkat. Paham? Oke ya. Oke, itu enggak usah kita bahas. Ya. Saya cuma akan memberikan bantuan kepada Anda agar kita tidak terlalu menjadi follower bangsa lain. Ya, kita tetap ikuti mereka, ya. Tapi semakin mendekat kepada mereka. Jangan jaraknya tetap sama. Ya, tahun 80-an Indonesia jaraknya 2 kilo dengan bangsa Amerika, ketinggalan 2 kilometer. Sekarang setelah 50 tahun ya tetap ketinggalannya 2 kilometer, bahkan ada yang ketinggalannya itu sampai 5 kilo tertinggal satu hari satu malam. Ya gimana kita mau bisa maju? Ya kan? Nah, paham ya kira-kira? Jadi toroid ini kerjanya kalau di power branded yang untuk sound quality, makanya tegangan aki itu ngedrop pun enggak masalah. Nah, dari 13 volt ngedrop misalnya, akinya melemah jadi 9. Kinerja dari toroidnya ini inverter di dalam tetap. Di situ keunggulan power-power mereka. Harganya mahal, 5 kali lipat dari harga power lokal. Jadi kita harus pikirnya ke situ. Paham ya? Kenapa mereka bisa mahal? Karena kualitas, karena ability-nya bagus. Paham ya? Nah, sekarang kita sudah up ya. Nanti mungkin ketemu di sini CT berapa ya. Tapi tunggu dulu. Ya, Anda harus tukar ini. Bawaannya kan ini 35 volt. Nah, itu akan pecah. Elko, Anda ganti dengan 50 volt. Oke ya, itu langkah pertama. Sekarang, langkah kedua. Kalau aslinya di sini masuk di resistor penahan 25 volt, keluarnya 12 zener. Ya, Anda akan harus Anda putus dulu di sini ya. Putus, ketemu berapa di Elko. Udah diganti ya 50 volt. Misalnya ketemu 40 volt. Oke. Okay? Nah, Anda kurangi dengan kalkulator. 40 kurang 25 berapa? Hah? Ketemu 15. Oke. Okay? Ketemu 15. Nah, sekarang Anda kali-kali pakai hukum Kirchhoff ya. Kalau aslinya 25 di sini ya, 25. Keluar 12. 25 kurang 12 berapa? Sekitar 13 volt ya. 13 volt.
Anda baca di sini ukuran 470 ohm aslinya. Ya. Nah, 13 volt itu Anda bagi 470, Anda ketemu berapa konsumsi dari apa ini? Karena konsumsi semua aparat di sini mengalir di sini. Di apa ini? Resistor ini. Ah. Kan dari ini dari catu utama. Ini jalurnya dua, positif satu, negatif satu. Jadi kita bahasa teknisnya itu begitu. Nah, nanti ketemu misalnya 13 volt bagi 470 berapa? Anggaplah 100 miliampere misalnya, ya. 100 miliampere. Nah, ini kan udah kita naikkan jadi 40 misalnya. Kan ini diputus dulu supaya nggak merusak ini dulu ya. Karena ini belum digarap jadi putus dulu. Tinggal elko, sampai elko dia udah bekerja 40. Oke. 40 kurang 25 asli berapa? 15. Oke, paham ya? Nah, sekarang 15 Anda bagi dengan mili ampere yang ketemu tadi. Artinya apa? 15 Anda bagi 100 misalnya akan ketemu 100. Ah, nanti Anda akan ketemu ohm. Nilai ohm. Nah, Anda belikan di pasar. Ohmnya berapa ketemunya ohmnya? 150 atau 220 ohm atau berapa? Silakan Anda belikan yang 2 watt juga. Ya, seperti ini. Nah, nanti Anda deretkan seri dengan yang aslinya ini. Jadi itu gunanya untuk membuang kenaikan menjadi 40 volt, kan terjadi kenaikan dari aslinya itu setinggi 15 volt. Nah, Anda buang di situ yang diserikan itu tadi. Nah, kemudian di sini dia membuang 13, ya. Sekarang secara logika, misalnya ketemu di sini secara logika. Di sini kan Anda kejadiannya dibuang 13 volt, ya. Sementara kita harus membuang lagi setinggi 15 volt. Berarti kan lebih besar daripada ini yang harus dibuang. Jadi logikanya, resistor yang untuk di seri ini harus cukup lebih besar kalau bisa wattnya daripada ini. Ini 2 watt ya. Nah, bagaimana caranya? Anda nggak perlu pakai yang 5 watt. Misalnya ketemu 220 ohm, Anda nggak perlu pakai yang 5 watt. Ya. Ya, tapi kalau Anda ingin pakai juga nggak apa-apa, ya, lebih bagus, ya kan? Nah, cuma maksud saya, dengan kondisi wattnya itu akan lebih panas. Anda tinggal bagi 220 itu Anda jadikan 120 dulu. Anda deret lagi satu lagi 100 ohm. Jadi 120 tambah 100 masing-masing 2 watt. Kan jadinya 220. Di situ kita mau buang. Nah, tapi menurut logikanya di sini kalau terbaca 100 mA, ini 470 ohm. Logikanya itu nanti kalau di sini harus kita buang 15 volt, ohmnya itu yang ketemu nanti bukan 220, pasti lebih tinggi. Paham ya? Nah, ya pahami hukum Kirchhoff lah, itu dasar, nggak usah kita bahas. Saya nggak mau bahas-bahas. Saya kalau udah jalan step mendekati orang Eropa, ya saya nggak mau disuruh balik lagi mendekati bangsa kita, ilmu-ilmu bangsa kita, nggak mau saya. Itu namanya kita mentah dalam belajar, ya. Jadi kita kalau belajar itu jangan mentah-mentahan lah, ya. Nah, makanya kita harus serius, ulet dan gigih, paham ya? Nah, oke. Setelah Anda siapkan, solderkan seriannya itu, ya, baru nanti aman zenernya. Kalau nggak zenernya bocor, ya. Karena terlalu tinggi dari utama kan 40, oh, bocor dia. Paham ya kira-kira? Lah, ini IC bisa rusak kan begitu. Nah,
Udah paham ya suplainya? Nah, Anda solderkan. Nah, ingat, menyolderkannya itu harus kokoh, timahnya tebal. Papannya itu dikorek ya, jalur dikorek. Kenapa? Karena terjadi kepanasan-kepanasan yang ekstra di bagian penahan. Ini kan penahan namanya, divider. Ya. Nah, akan lebih bagus Anda bikin suplai tersendiri dengan heatsink tersendiri, atau bahkan lebih bagus Anda lilit di toroidnya ini sendiri khusus untuk dia aparat ini. Misalnya 12 volt CT, 15 volt CT. Anda bikin skocinya tersendiri dan lain sebagainya. Atau Anda boleh pakai kit tersendiri inverter. Nah, itu lebih bagus. Nah, sekarang kita kan enggak upgrade, enggak membahas yang menggunakan biaya besar-besar atau antah berantah, kecuali kalau tadi itu memang besar, MKT itu harganya memang mahal. Tapi kualitas yang Anda dapat, Anda bisa menyaingi power harga 4 juta. Nah, sekarang Anda beli power cuma 300 ribu barunya. Anda saingi power 4 juta. Anda berkorban 150 ribu untuk MKT, itu hal wajar, masih masuk akal. Tapi kalau sekedar untuk menghilangkan, menurunkan tegangan untuk di sini, karena ini kita upgrade, Anda pakai ini sampai buang uang beli inverter terpisah 100 ribu. Ya, sementara Anda bisa ini paralel seri aja dengan resistor sesuai dengan arahan saya tadi. Ya, biayanya kan nggak sampai 100 ribu. Jadi saya mengajarkan ya juga kita harus berpikir itu tepat guna. Ya, nggak cuma sekedar cerdas tapi tepat guna. Ya. Nah, saya melawan Amerika dan Eropa itu dengan satu casing kecil aja ya untuk perangkat pengolahan mic ya, proses mic ya. Saya siap menyaingi branded-branded ya, 5 tumpuk mereka pakai, mulai dari preamp sampai repap sampai apa-apa segala, pakai setelan ini itu terserah. Saya satu casing aja, minimalis setelan. Saya siap adu kualitas dengan dinamika full staging live. Nah, itu tandanya apa? Ya, tandanya kalau otak itu diasah dengan pemikiran-pemikiran yang benar, insya Allah itu hasilnya nyata. Paham ya? Nah, oke guys. Terakhir tadi kan step ketiga kita bagaimana menaikkan tendangan ya. Kemudian udah sampai kepada menambah ini deretan ini ya. Menambah deretan ya. Nah, itu otomatis kan nanti yang bagian inverter sudah tinggi tendangannya dan sudah kuat, karena ini lembarannya, jumlah lembar sudah kita tambah juga ya. Udah CT 40 ya. Oke. Nah, itu otomatis kalau CT 40 itu hampir masing-masing terminal itu pada beban 4 ohm itu tenaganya lebih dari 200 watt per channel. Anda hitung aja lah. Kali 4 itu berarti lebih dari 800 watt. Anda hitung aja. Oh, screen 30 Anda pakai. Ya. Nah, itu gampang putus ya. Kecuali satu dan lain hal, kerjaan Anda belum mantap sehingga terjadi drop tendangan dan lain sebagainya. Itu bisa dipantau dari osiloskop. Ya. Apa kita banyak orang ya di Indonesia itu teknisi yang ngomongnya jeduk-jeduk horek begini begitu. Tapi mereka ngomongnya enggak bicara atas nama tampilan layar osiloskop atau spektrum analyzer. Ya. Nah, itu sama aja dengan bahasa bodong, ya. Nah. Jadi oke guys ya, sekarang udah jelas ya kira-kira. Soalnya saya mau masuk kepada sesi keempat. Sesi keempat itu adalah
bagaimana Anda menyisipkan langsung ke jantungnya. Misalnya filter bass Anda beli yang dari Cina itu ya. Nah, walaupun enggak ada satupun itu yang mumpuni ya, masih kalah dengan filter low bass boosted buatan saya, kan ada limiternya. Nah, tapi oke, enggak apa-apa. Mungkin Anda ingin praktek bagaimana menemukan jantung. Ya. Nah. Oh ya, sebelum saya bahas soal jantung, kita tadi udah menaikkan tendangan ini, menaikkan tenaga power bersangkutan sampai 4 kali lipat dari aslinya. Nah, itu bodinya, body power itu kan aluminiumnya tipis, go ya guys ya. Oke, bro. Ah, tipis ya. Silakan Anda tempel ya. Banyak foto-foto saya, kerjaan saya itu sejak saya jadi satu-satunya modifikator power mobil di Indonesia yang online sampai Sulawesi, sampai sepanjang Pulau Jawa. Ah, ketika pandemi, pertengahan pandemi, saya stop pasang iklan, udah ya kan. Saya konsentrasi fokus kepada bagaimana rencana saya menggoyang dunia dengan perangkat panggung berkelas. Saya fokus bicara untuk proses mic dan efek gitar. Nah, sekarang ini kan sekedar apa namanya, bagi-bagi ilmu kepada bangsa saya sendiri. Nah, jadi karena ini wattnya udah Anda upgrade jadi 3 kali lipat, 4 kali lipat, itu heatsinknya itu kan tetap pakai yang asli. Anda harus tiup, kasih di atasnya itu, tempelkan dengan jarak 1 mur, mur baut ukuran 10 mili. Ah, itu jaraknya agar ada efisiensi hembusan itu bagus, bukan ditempel langsung kipas DC itu ya. Anda skrupkan rapi-rapi. Jadi itu kerja ekstra, tapi hasil yang didapat ya, itu bisa tahan sampai banyak power. Hasil upgrade saya 4 tahun lalu masih baik sampai sekarang, banyak ya. Ada sekitar dulu hampir 200 kerjaan saya ya selama 2 tahun. Karena saya pakai kipas. Dulu saya ditertawakan oleh teknisi sepanjang Pulau Jawa, installer-installer. Katanya saya tukang radiator. Saya tukang AC. Saya dibully rame-rame. Saya cuek aja. Akhirnya sekarang mereka ikut langkah saya. Banyak. Karena apa? Karena teknisi-teknisi itu itulah kelemahan bangsa kita ya. Karena budaya yang udah saya sebutkan tadi, akhirnya selalu telat mikir. Tell me. Telat mikir. Baru setelah setahun lebih baru sadar. Akhirnya cara saya ditiru orang. Ya sudahlah, enggak apa-apa. Baguslah ya kan, jadi bangsa saya lebih maju kan begitu. Oke guys ya. Nah, sekarang saya masuk kepada bagaimana menemukan jantung daripada channel bass. Pertama, Anda tentukan bagian channel bassnya yang mana, kelompok ini apa ini. Ada ditulis di situ kan. Nah, yang untuk bass, untuk upper, mulai dari depan atau preampnya bagaimana. Ciri-cirinya 3 setelan, kalau untuk vokal 2 setelan. Nah, yang bagian ini kemana alirannya. Kadang-kadang amplifiernya di sini loh guys. Hati-hati ya. Oke, nggak masalah. Yang penting Anda bisa tes pakai tester. Nah, ini alirannya, outputnya kemana, bagian terminalnya di mana. Berarti Anda temukan dulu channel bassnya yang mana ya. Oke. Sekarang setelah ketemu 2 bagian channel bass itu yang mana, nah Anda lihat transistor yang kecil-kecil di depan ya, di depannya itu. Nah, itu transistor yang kecil itu yang paling depan itu ada 2 nanti, yang kakinya itu lengket. Nah, apa yang lengket itu? Jalurnya itu menyatu, itu adalah basis. Nah, itu jantung, pintu masuk jantungnya itu di situ. Nah, jalurnya itu Anda putus. Cek. Anda cari nanti ketemu ada di sini yang berdekatan 2 jalur itu ke bagian preampnya. Anda putus. Jadi Anda masukkan alat
tambahan aksesori atau filter bass atau apa itu, Anda putus di situ, inputnya Anda ambil dari yang bagian sebelumnya jalur. Nah, itu jadi input Anda masukkan ke unit sisipan. Nah, output dari unit sisipan Anda solderkan ke sebelah bagian sini yang Anda putus tadi. Nah, kan begitu caranya. Nah, sekarang kalau bicara soal filter bass itu mono misalnya, kan nggak masalah, input kedua channel itu Anda satukan, langsung aja satukan, nggak masalah. Nah, nggak masalah, Anda ambil dari keluaran dari filter bass itu. Nah, oke guys ya, jadi cara menemukannya, ingat ya, Anda cari transistor kecil-kecil yang di depan itu, ada yang disatukan nanti basisnya itu. Ini kan diferensial, ini inputnya ini. Tapi diferensialnya tunggal, bukan diferensial double. Ya. Nah, ciri-cirinya basisnya itu, itulah inputnya yang disatukan. Anda potong jalurnya. Anda sisipkan di situ. Paham ya maksud sisipan? Sisipan itu menyisip setelah dipotong. Ya, Anda masukkan di situ apa yang mau disisipkan. Output dari preamp Anda masukkan ke sisipan. Hasil kerja dari sisipan Anda solderkan ke jantung. Paham ya? Nah, kalau vokal mungkin Anda sisipkan di situ, entah DSP, entah apa ya. Nah, sekarang bagaimana kalau kita bicara catunya ngambil dari mana? Kalau untuk filter bass itu konsumsi arusnya itu relatif kecil, sekitar cuma 20 mA. Anda bisa bebas langsung ambil dari zener. Paham ya? Kecuali DSP. DSP itu 100-an miliampere. Anda ambil langsung ke zenernya, ini akan drop. Akan turun 12 misalnya, jadi misalnya 9 volt. Bagaimana antisipasi? Antisipasinya ohmnya ini Anda kecilkan. Anda coba-coba dari 470 ya. Anda kurangi jadi 220. Paham kan? Karena apa? Dia drop karena supply-nya, bebannya ditambah dengan DSP. DSP misalnya perlu 150 mA. Itu besar itu. Kalau DSP itu, kalau 2 IC PT2399 itu lumayan. Ya, saya ukur di main di CT9 volt aja itu sedotannya sampai 150 mA. Jadi dia akan mengganggu zener ini. Nah, gampang caranya, ini Anda kurangi. Nah, oke guys ya, udah 4 tuntas dari ujung ke ujung soal upgrade power tanpa mengganti-ganti pinal, tanpa rombongan berjamaah banyak-banyak pinalnya, tanpa sangkin-sangkinan ya. Paham ya? Nah, kalau ada yang mau ditanyakan ya tanyakan ya kan. Oke guys, semoga bermanfaat. Salam sejahtera selalu. Kupas tuntas.